Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munaryana. Saya dari kelas formasi 1B. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 1 yang berjudul artikel. Pengertian artikel. Artikel adalah sebuah kata sandang yang digunakan untuk menunjukkan kata benda sebelum ataupun sesudah. Macam-macam artikel. Artikel terbagi menjadi 3, yaitu artikel e dan ien, artikel de, zero artikel. Artikel e bisa berarti sebuah, seekor, seseorang, atau seterusnya. Contoh dari artikel e, I cat, atau seekor kucing. Perbedaan antara e dan ien. E dipakai untuk kata tunggal, contoh ibu. Ien dipakai untuk kata tunggal diawali huruf A, I, U, E, U. Contoh, ien aktor. Artikel de. Dalam bahasa Inggris disebut definite article. Contoh, the word, the soon, the leaf. Ketika zero article. Artinya, tanpa artikel apapun, tanda e, ien, maupun de. Kata benda jamak yang tidak dapat dihitung yang dimaksud berlaku cat. Kata benda yang tidak bisa dihitung yang tidak spesifik, contohnya I like drink water. Sekian dari penjelasan saya.